Salam guys. Kali ini kita menuju wisata Danau Toba. Ini adalah perjalanan menuju Tarabunga. Di Bukit Tarabunga nampak ke bawah Danau Toba. Ini di ujung depan sana sudah nampak. Ini sedang serasa dunia ki milik kita berdua. Yang lain numpang ya, ini pulang sekolah. Inilah pemandangan Danau Toba dari Bukit Tarabunga. Hari ini 30 November 2019. Ini di siang hari, namun cuaca sedang gerimis, angin kencang, lihat tanaman bergoyang-goyang oleh angin dan suara-suara angin gemuruh. Inilah keindahan alam Danau Toba. Di sini adalah puncak atau Bukit Tarabunga. Ini di depan kami ini adalah inilah pemandangan. Jadi hati-hati, jangan terlalu pipis. Danau Toba dari dan pastikan Anda tidak sedang patah hati. Selamat berwisata gitu, Pak. Kita lihat ini perjalanan selanjutnya. Kali ini kami berada di tempat wisata Tarabunga, namanya Tarabunga. Itu di puncak bukit di atas Danau Toba. Inilah pemandangan ke Danau Toba dari taman Tarabunga. Jadi Danau Toba itu dilihatnya ke bawah, ketinggiannya ke bawah sana kira-kira kurang lebih 100 meter. Nah, ini ke bawah. Jadi kalau Anda berkunjung ke sini, jangan sampai Anda sedang patah hati. Bisa Anda berakhir di sini. Sekarang ini pukul 13 lewat 15. Hari ini Sabtu 30 November 2019. Ini kami datang dari jauh. Jangan kita terlalu begitu deh bapak. Maju ke lagi. Lupa aja itu bapaknya. Bapak, maju bapak. Nggak mau lihat video. Masuk di dalam apa? Turun kali. Oh, harusnya begini. Ini tarik turun kali ini ya. Pulang. Mati kamera. Mulai. Salam guys. Kali ini
kami bersama tim sedang berada di puncak bukit. Namanya utara Bukit Tamal, Tamal Pulau. Ya, pemandangan dari melihatnya melihat ke bawah jarak ketinggian kurang lebih. Jadi kalau Anda sedang berkunjung ke sini, jangan Anda sedang patah hati. Dikenal sebagai danau terluas di dunia. Ya. Nah, kita melihat sisi lain dari sekitar Danau Toba. Ini ada orang yang lagi pulang sekolah di Indonesia foto-foto atau inilah pemandangan di puncak Tarabunga namanya. Ya, ada area persawahan. Sayang sekarang lagi gerimis, jadi agak kabut. Ini adalah mobil travel yang kami sewa atau rental dari Binjai. Isuzu Turbo, Isuzu Panther Turbo. Kalau Anda melihat channel ini, silakan cari ini atau hubungi kami. Kami akan berikan nomornya. Pelayanannya bagus. Enggak, ayahnya tuh. Ini udah dilebarin dulu setapak ini. Enggak gitu. Oh, itu iya, kita jalan ada banget ini jalannya di baru. Wah, wow, tikungan tajam. Hah? Tikungannya tajam. Bukan tajam lagi. Oh, dulu curang kali. Ijo kuil lewat sini enggak? Hah? Lewat dia sini. Inilah jalan pintas menuju pantai apa? Pantai Bulbul. Pantai Leman Serintong. Leman Serintong. Dari Bukit Tarabunga. Iya, satu kali dapat 10 kali nyangkut. Ini turunan lebih parah dari tele lagi. Iya, tele pun ngeri, tapi ini pun lebih ngeri lagi nih. Kalau tele lebar. Tahu pak kan, kalau ini kan enggak. Udah gondok udah nanti. Oh.
lega. Tahan napas tadi ya, ha? Kita yang penting rajin klakson, pamit, ya nggak, ha? Iya, iya. Di jembatan. Gak ada yang jago bawa mobil jauh, ha? Gak ada. Pinter pun gak ada. Bapak Jojo. Oh, gara-gara sini kali. Ketawa saya kalau dengar sini kalau begitu. Jika tambah yang itu tapi terapu. Bawa sini. Apa? Dorong makan apa? Ikan apa? Ikan salami. Hah? Ikan bakar. Ah, ini lapar mau makan katanya di sini ada. Parkir di sini kalau pagi di atas. Pasir putih kan banyak pilihan. Oh iya kan. Pasir putih aja. Iya, pasir putih enak. Banyak pilihan. Iya. Ayo. Itu bos Sunset sekarang udah bayar juga kan? Apa? Kan ada orang gitu. Emangnya jalan ayam nah. Ini kayaknya. Di bawah nggak kemari, nggak berani. Berani? Iya. Itu terus balik cerita kemarin pengajaran. Limbon silintong. Masuk ngebek gitu wah. Aku tuh pernah bego sama kamu itu. Nah, ya aku. Kayak yang masih yang kena sini. Iya, bok pernah udah bok. Enggak. Ini cerai dia. Marah mematuk dia. Hujan dia keras, bantu tangan. Udah lama masuk grab sini? Udah lama masuk grab? Udah. Grab Honda atau grab? Rumah kayak gini bule paling. Kalau masak makanan pasti dia yang bisa. Dia yang bisa. Dia yang bisa. Iya, kalau dia tidur. Sampai dia tetap.
Bang. Buat orang yang rampak mampu dia. Banyak kayak gitu di cancel jadi berantem. Iya. Nah, nanti kita dari sini kalau naik speedboat gitu. Tidak ya. Bisa naik mobil ya? Enggak, harus naik kapal. Ini ada juga hotel Flora. Murah ya kan? Iya. Jika ada kawan mau naik mobil kemari belum apa-apa takut hotelnya begini-begini mahal. Ya kalau takut ya kalau naik kemari. Banyak juga yang murah di sini penginapan-penginapan. Labuannya namanya apa ini? Lapang Semaraja ya. Tapi di sini tiga arah, ya nggak? Tutup ada labuan. Yang terbalik dua tahun yang lalu itu di tiga. Itu kapal di bantainya 200-an. Kayak gini ya, ah, namanya di Semar. Cuma LP. Kalau listrik itu kan dijaga di sini di atas sana. Jadi sering juga ada lolos. Inilah pelabuhannya tuh, lembaganya. Jadi jalan sini macet lah Pak Ela ya? Iya, hari Jumat. Jumat ya? Oh, kalau Jumat. Mulai jam berapa? Buang penyeberangan. Pagi lah. Jam 3 udah buka. Sampai sore? Iya. Orang Samosir datang ke sini kan? Naik kapal itu, kapal laut. Kapal Ferry. Iya. Ada yang bawa pelaku sendiri, hah? Iya, bawa kerbau. Belok kiri aja kita, Pak. Ini ya? Iya, parkiran. Sini.